Guys, baru-baru ini beredar sebuah video yang menunjukkan seorang wanita parubaya berbelanja di salah satu minimarket tanpa busana. Video tersebut viral usai direkam oleh orang tak dikenal dan dibagikan di media-media sosial hingga dijadikan pesan status oleh netizen. Dalam video berdurasi 30 detik itu, wanita parubaya yang tak diketahui identitasnya itu tampak akan membayar beberapa bungkus mie instan dan sebuah afer. Ia berjalan dari bagian dalam toko menuju kasir seraya menanyakan total harga yang harus dibayarkan. Belum diketahui penyebab wanita parubaya tersebut melakukan hal tak senonoh itu. Hingga saat ini belum diketahui pasti di mana lokasi video tersebut direkam.